Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar menulis huruf abjad O besar dan juga O kecil. Siapkan buku catatan kalian ya. Selamat menonton. Yang pertama, kita akan belajar menulis huruf O besar. Menulis huruf O besar sangat mudah teman-teman. Kita hanya perlu membuat lingkaran seperti anak panah ini. Huruf O besar sudah jadi. Kita ulang sekali lagi yuk teman-teman. Apa kalian sudah siap? Buat lingkaran mengikuti anak panah ini. Wah hebat! Teman-teman sudah bisa menulis huruf O besar. Sekarang kita belajar kata benda yang diawali huruf O ya. Contoh yang pertama adalah hewan yang diawali huruf O. Orang utan. Orang utan adalah hewan yang dilindungi. Teman-teman bisa melihat orang utan yang ada di kebun binatang. Contoh selanjutnya adalah makanan yang diawali huruf O. Onde-onde. Teman-teman di sini siapa yang suka dengan onde-onde? Contoh selanjutnya adalah organ tubuh manusia yang diawali huruf O. Otak. Otak adalah organ yang menjadi pusat dari kendali tubuh kita. Selanjutnya, kita akan belajar menulis huruf O kecil. Menulis huruf O kecil sangat mudah, teman-teman. Kita hanya membuat lingkaran mengikuti anak panah ini. Yeay, huruf O kecil sudah jadi. Kita ulang sekali lagi ya, teman-teman. Buat lingkaran kecil mengikuti anak panah ini ya, teman-teman. Hebat, teman-teman sudah bisa menulis huruf O kecil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal kata benda yang diawali huruf O. Contoh benda yang diawali huruf O adalah obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Contoh selanjutnya adalah makanan yang diawali huruf O. Ongol-ongol. Ongol-ongol adalah jajanan tradisional dari Jawa Barat. Contoh selanjutnya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan kesenian yang berasal dari DKI Jakarta. Yeay, hari ini kita sudah belajar menulis huruf O besar dan juga O kecil. Kita juga sudah selesai belajar untuk mengenal kata benda yang diawali huruf O. Ada orang utan, onde-onde, otak, obeng, ongol-ongol, dan juga ondel-ondel. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you, bye-bye.